apa saya cuma kalau mau sebutan kata itu harus menangis atau saya gitu dan sambil keselnya saya kata itu dan lempar kalau korban waktu mama tahu dia dibacok suaminya. Tadinya pertama dia minta karet 3, Pak. Heeh. Kasih enggak lama setelah itu dia nangis ke sini duduknya tadi. Karet jas. Oma mau dibacok. Masalahnya cuman bajunya aja robek pas saya lihat benar. Luka segini nih Pak nih panjang ada. Oh, panjang. Nah, Oma kalau bingung atau mungkin apa, Oma cari Pak RT. Pak RT, Pak. Terus Pak RT kita kan kerja. Sementara Oma pergi, ini ibu ini yang obatin, Pak. Ini berhenti darahnya diobatin. Itu apa katanya diapain sama suaminya? Abis ngantar karet gelang itu dibacok, Pak. Kenapa katanya bisa dibacok, Bu? Ya, kita nggak tahu karena dia bilang dia sering dipukulin gitu, Pak. Sama si suaminya? Udah lama warga itu tinggal di sini, Bu? Kayaknya baru ya, dua bulan. Oh, ngontrak. Bukan warga sini ya? Bukan. Oh, orang mana tadi? Istrinya orang Pemalang, kalau nggak salah saya suaminya Lampung.